Kapan menjadi Korea? Sebenarnya untuk belajarnya sudah dari kecil ya, dari SD. Kelas? SD belajar sama ayah itu, kelas 3 SD. Umur 9 ke 10 tahun. Langsung sama ayah? Berarti ayahnya juga Kori? Iya, alhamdulillah Ustaz, Kori juga. Wah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Itu namanya dimakan codot Pak Ustaz. Iya. Beda lagi. Oke, terus gimana yang bikin tertarik awalnya pertama kali, apakah memang disuruh orang tua? Atau memang ada ketertarikan menjadi Koreah? Enggak ada paksaan, alhamdulillah, dari orang tua. Malah yang bikin saya ingin belajar itu karena mendengar ayat itu sendiri dari seorang Koreah juga. Koreah itu dari Sulawesi juga, Kak Nasriah namanya. Oh, oke. Okay. Melantunkan ayat itu, padahal saya tidak tahu artinya apa. Sedih jadinya. Nangis tiba-tiba, padahal nggak tahu artinya apa. Tapi karena semerdu itu suara beliau gitu. Kemudian juga ayah sering putar-putarkan kaset Haji Muammar, Ibu Haja Maria Ulfa. Nah itu kori-kori terdahulu yang Masya Allah nafas panjang, ya. Merdu banget. Di masjid juga, jadi setiap dengar itu pengen seperti itu. Gimana ya, pengen belajar. Akhirnya ayah ajarkan dulu nada-nada dasar, kemudian berguru lagi ke ustadz yang lain. Dan Mas Bayu langgam melantunkan Quran itu, itu ada versi Indonesia khusus kalau diperlombakan di dunia internasional, MTQ internasional. Ada kehasannya. Ada kehasannya, itulah yang dicetuskan dan dipelopori oleh qori kita, Muammar ZA. Subhanallah. Ya, mau denger dong, boleh nggak? Boleh, Pak. Buat boleh, kita boleh. Semua ya, boleh Pak Ustadz ya? Ya. Silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صدق الله.